Alright guys, ini adalah pemenang-pemenang giveaway 500 diamond kita untuk daily video kita ataupun untuk video setiap hari kita. So, kalau korang tak nak melepas giveaway ni, apa yang korang kena buat? Simple saja, pastikan korang subscribe, turn on notification dan juga komen disertakan dengan ID, IGN dan juga korang punya Instagram. Kerana kita akan pilih pemenang ataupun kita akan DM pemenang dekat Instagram. Eh, jangan terlepas guys eh. Saksikan video kokang setiap hari untuk korang. Untuk kekat momen. Wow, ada banyaknya. Tapi kita kena pilih salah satu. Okey, ini grand prize eh. Kita boleh pilih. Oh, ni benda lama ni ada ni. Wih, ni. Gempak-gempak bang. Sekian lama ada balik bang. Ini baik juga ni. Ini kita kena dapatkan ni. Ada bonus prize lagi. Alamak. Ini pun boleh pilih. Okey. Ui, loot box ni lain macam ah. Ini tak pernah nampak ni. Ini sudah bagus. Dan juga backpack. Backpack baru. Comelnya. Eh, backpack ni kena dapatkan ni. Baik guys. So, dekat sini ada spin baru dekat Free Fire yang mana kita nak dapatkan. Tak tahu macam mana kita nak dapatkan. Jom. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my crop and my babe see through. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Master Kokan. Guys, untuk video kali ni kita dah nampak apa yang kita nak dapatkan ya. Kita akan dapatkan kedua-dua jenis bundle ni dan dalam masa yang sama kita nak review skin-skin yang kita akan dapat ni. Kokan nak ingatkan korang lagi sekali tentang giveaway contest untuk setiap video. Kerana kita nak dapatkan 500,000 subscriber, maka dengan itu untuk setiap video Kokan akan bagi giveaway 500 diamond untuk pemenang. Syarat untuk join sangat simple. Apa yang korang kena buat, korang kena komen dekat video ni dekat bawah dan disertakan dengan ID korang, IGN korang dan juga Instagram korang. Pastikan bagi Instagram sebab kita nak DM korang, nak bagi tahu korang yang korang adalah pemenangnya. Memeh. Okey, memeh. Baik eh. Jangan lupa bikin eh, memeh. Okey, dalam banyak-banyak bundle ni, yang ni kita dah ada. So, yang ni kokan tak ada rasanya eh. Jom kita check tu betul ke tidak tak ada. So, kalau kita dapat lihat kat sini memang tak ada guys eh. Ha, memang tak ada. Bundle tu kita tak ada. So, kita kena dapatkan bundle tu. Sebab kokan suka sangat set bundle tu. So, sekarang antara bundle-bundle ni kokan sebenarnya dah banyak bundle ni. Tapi kita nak juga benda ni sebenarnya. Yang ni pun kokan nak. Yang ni pun kokan nak. Tapi jarang kita nampak orang pakai yang ni. So, aku tak tahu lah mana nak ambil ni. Nak ambil yang ni ke nak ambil yang ni eh. Apa pandangan korang? Apa pendapat korang? Korang rasa ambil sabit ni ke ambil ni? Kan, sebab ni macam dah out season. Kita bundle setiap masa keluar. Tapi yang ni macam dah tak ada. Jom kita tengok ada berapa banyak skin yang kita ada untuk art ni. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kau kan ada satu warna hijau ni yang raya. Dua, yang ni lambon nama dia. Yang ketiga, Skype. Bukan rasa kita dapatkan ni lah sebab bundle banyak sangat kan. So, kita akan pilih yang ini. Muktamad, keputusan. Kita pilih yang ini. Next. Okay, antara yang ini mana kita nak pilih? Yang ni kita tak ada ni. Haa, treatment ni kita tak ada. Rasanya tak ada ni. Okay, double check. Haa, kita langsung tak ada. Langsung tak ada bang, nampak? Kita langsung tak ada. So, kau kan rasa kau kan dapatkan lah yang tu. Sebab yang ni penting ni. Kita langsung tak ada skin. Miskin. Baik, keputusan muktamad, ambil yang ni. Lepas tu ni ambil yang ni. And then kita confirmkan. Okay, choice tak boleh tukar katanya. Baik, so sekarang ni kita nak tengok berapakah diamond. Macam biasa kita akan buat kira-kira guys. Kerana hidup ni kita bukan nak kena berkira. Cuba kita nak tahu banyak diamond kita kena habiskan. Okay, 9 diamond permulaan. Let's go. Bismillah. Do not remind me again, mame. Tap to skip. Okay, dapat scar. Okay, yang ni basically kita dah dapat skin. Wih, ni macam murah je. Oh, nak naik harga lah. Jadi 29 diamond pula. Pandai kau GM eh. Anjay. Okay, spin lagi. Hey, apa tu? Oh, lama dah lah tak bagi pemenang. Okay, tambah pula 99 diamond. 99 diamond. Okay, dia memang sengaja. Itu nampak sangat sengaja eh. Spin-spin macam tu eh. Okay, tambah pula 199 bang. 199 pula tambah. Melentong. Melentong kau, anjar. Aku dah dapat pemenang ada dia. Oi. Ah, dapat sniper. Okey, nak tak nak kita kena ada fix harga kat sini guys eh. So, kita dah dapat dah sniper ni. Maknanya kat sini kita ada fix harga. So, kita tahu total jumlah nak dapat kesemua item tu berapa diamond kita kena spend. Ha. Cakap pasal diamond, jangan lupa top up diamond dekat CGM yang mana korang boleh top up dekat server luar negara dan juga server Malaysia. Dan selain daripada itu, kalau nak top up diamond secara berjemaah, ha, boleh top up dekat Icon Store.
Mantap eh. Okay, kita ambil yang ni. Dan sekarang yang terakhir adalah 699 diamond. Ha. There you go, my man. Alright. Kita dah dapat dah. Alright. So, total semua yang kita habiskan adalah 1,434 diamond. Baik. Maka dengan itu, secara tidak langsungnya, Icon Store pasti akan membuat promosi untuk harga 1,500 diamond. Harga yang mantap dan murah. Tak percaya, korang pergi WhatsApp Icon Store sekarang. Cakap kat dia, abang korang suruh eh. Boleh bang eh? Boleh eh? Okay. So, sekarang kita akan buka dulu. Ini sniper. Sudah ada skin, mameh. Alamak. Look at that. I'll be the police, mameh. Hello. Okay, next. Kita ada melee baru, geng. There you go, mameh. Bye. Kita dah ada melee. Kita dah pakai. So, sekarang ni, kita nak buat kontes. Yang mana Kokan nak main sniper treatment saja dekat battleground. Dan lepas tu, Kokan akan pakai sabit. So, dua weapon je yang kita akan pakai. Battleground, sabit dan juga sniper treatment. Nak tengok handsome tak handsome. Dan boleh tak kita dapat buyah. Let's go, mameh. Ha. Handsome tak bundle Kokan? Ha, macam mana Kokan dapatkan bundle ni? Korang tertanya-tanya, mesti sebab korang terlepas video Kokan yang lepas. Video-video yang lepas, Kokan spin bundle ni dan Kokan dapat banyak gila luck kat situ dan juga ujian kesabaran. Tak percaya, korang pergi tengok dekat video yang lepas. Okay, mameh. Okay, sekarang kita dah ada dekat atas kuda ataupun naga ataupun kuda naga. Apa-apalah. Tapi sekarang ni, sniper treatment tu kat mana nak cari ya? Okay, kita Kokan rasa Kokan boleh dapatkan dia dekat observatory. Ataupun dekat ni, blue zone. So, kita pergi sini, lepas tu pergi sini. Boleh tak macam tu? Boleh, bang. Oi, tak ada weapon, oi! Alamak! Weapon! Oh, dia kat mana? Alamak, dia ada kat atas, dia ada kat atas. Kita dah janji nak pakai weapon tu saja. Tapi sementara nak mencari weapon tu, kita bebas nak pakai weapon apa saja. Ah, macam tu jangan cerita dia, guys, eh. Pandai aku kan kelintong korang. Ah, ni apa pula ni? Ada credit card pula ni. Eh, kat mana masalahnya? Sniper treatment eh? Mana nak cari bang eh? Mana orang tu eh? Mana dia? Mana dia? Ha! Kita hantar dia ke lobby bang! Pas sudah jadi sama kau mami. You are lobby now mami eh? Mana sniper treatment ni? Tak dapat ni! Sabit! Kita nak sabit juga ni! Sabit pun kita kena cari. Okay, ini akan jadi satu sedikit masalah kan. Kerana kita tak dapat weapon tu. Sniper treatment, where are you? Ke dia tak ada dekat dalam room solo? Haa, itu persoalannya kan eh. Ada orang lagi? Alamak. Oh, baik kau, demam dia. Tak ada juga bang. Apa sudah jadi bang? Kita ada tak emote tu? Tengok, emote tu ada tak? Tak ada lah bang emote ni. Tak ada lah emote ni. Macam mana? Emote ni tak ada, Cok. Macam mana ni, Cok? Okay, dia pastinya dah looting semua kat sini. Jalan dulu. Jalan-jalan cari makan dulu. Dah lama tak main game ni lagi pun. Asyik spin je kita kan. Dah lama tak main game. Nak tengok juga skill Kokan ni mantap tak mantap. Kita teruskan je. Kita sama-sama cari water treatment. Water treatment. Alright guys, so disebabkan susah nak cari barang-barang tu dekat dalam ni, so kita cari dekat dalam training ground je lah eh. Ada pun. Okay. Oi. Okay, sniper treatment ni pun tak ada apa-apa yang kita boleh tambah. Tambah nyawa enemy. Headshot pun 300 bang. 70. Sakit juga benda ni eh. Wih, jauh pun 300 lah. 70. Wih, lain macam pula sniper ni. Dekat ke jauh sama damage dia. Oh, ini lain macam. Tadi aku kena headshot tadi. So, maknanya kalau headshot 300. Ada way untuk sabit ni. Sakit eh. 100. Mak, 100 eh. Kepala 600. Memang lobby orang bang. Ni tak ada auto aim. Ha, tengok kepala. Tapi dia punya switch je laju kan. Jom kita main sabit orang pula.
Sabit lah. Entah dia nak tunggu cooldown dia. Okay, 20% lagi. Oh lama, dah kena lah. Tapi damage 73 eh. Oh, ambil kau. 300 kena bang. Demam dia. Susah. Hey, ini last minute punya choice lah. Kita tengok player-player MCP kan. Bila diorang dah ada bom pula. Mana datang bom tu? Player-player MCP bila dia main, bila dah sampai last minute ataupun tempat yang dekat-dekat, diorang tak pakai shotgun dah. Diorang pakai ni. Ha, tengok. Sebab yang ni damage dia lagi sakit. Ni nyorok buat apa tu? Tengok kepala bang. Debam dia bang. Susah je lah. Satu pun tak kena bang. Kalau sniper senang kena. Masalahnya kalau ni susah nak kena. Tak tahu kenapa. Tak tahu kenapa susah kena kalau non-scope. Ha, tu kepala kau. Pecah kau eh. Alright guys, itu sajalah video kita untuk kali ni. Macam mana, okay tak okay weapon tu? Kalau korang rasa okay, apa lagi bang, pergilah tupat diamond cepat. Memeh, 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 memeh. Setakat itu sajalah video kita untuk kali ni. Jangan lupa untuk giveaway kontes. Haa, jumpa korang dalam video akan datang. Assalamualaikum. Peace out.